kepemimpinan, authentic leadership menggagas kepemimpinan Indonesia masa depan. Dalam rangka Dies Natalis ke-58 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009. Bapak Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. Bapak Anies Baswedan, penggagas Indonesia Mengajar dan Rektor Universitas Paramadina. Bapak Ignatius Jonan, Dirut PT KAI. Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Seminar nasional ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-58 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Serangkaian kegiatan tahun ini dilaksanakan sesuai dengan tema menguatkan konsolidasi internal dan meningkatkan prestasi dengan tagline menunjang dan menjulang. Tema ini sejalan dengan perkembangan fakultas yang secara organisasi semakin besar. Sejak beberapa tahun terakhir ini, telah dilakukan upaya sinergi antara berbagai program studi dan penggabungan beberapa kegiatan dan unit penelitian dan pelatihan. Sementara itu, pengakuan internasional terhadap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada semakin nyata. Hal ini ditunjukkan dengan proses akreditasi internasional Advanced Association for Collegiate School of Business AACSB yang memasuki tahap final pada tahun ini. Seminar hari ini mengambil tema menggagas kepemimpinan Indonesia masa depan, menghadirkan para pemimpin yang mumpuni di bidangnya, antara lain Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009, Bapak Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK, Bapak Anies Baswedan, penggagas Indonesia Mengajar dan Rektor Universitas Paramadina, dan Bapak Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI. Adapun susunan acara seminar pada hari ini adalah sebagai berikut. Seminar diawali dengan registrasi peserta, kata pembuka oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Wihana Kiranajaya, yang dilanjutkan dengan presentasi oleh Bapak Muhammad Yusuf Kalla, presentasi oleh Bapak Bambang Wijoyanto, presentasi oleh Bapak Ignatius Jonan, presentasi oleh Bapak Anies Baswedan, dan sesi tanya jawab. Lalu acara kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada kepada pembicara dan moderator, lalu dipenutupan oleh MC. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kata pembuka akan diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Wihana Kiranajaya. Kepada Profesor Wihana Kiranajaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang kami hormati Bapak Agnes Baswedan, yang kami hormati Bapak Ignatius Yunan, yang kami banggakan moderator Bapak Dr. Hani Handoko, yang kami hormati para dosen, para mahasiswa, tamu undangan yang hadir pada acara seminar yang sangat kita banggakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama Universitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, para moderator, para partisipasi seminar pada sore hari ini dalam rangka menyambut Dies Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ke-58.
dengan tema menjulang dan mengakar. Menjulang artinya kita ingin memenuhi kebutuhan global, internasionalisasi, tapi juga mengakar artinya kita tidak boleh tercabut nilai-nilai dari keukiman atau nilai-nilai dari fakultas dan bisnis. Nah, tema hari ini sangat menarik, tapi sebelumnya atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis kami juga ingin mengucapkan bela sungkawa kepada Bapak Anies Baswedan atas meninggalnya Bapak Baswedan, Bapak beliau minggu yang lalu mengulang dari Usul Fatimah, karena beliau juga banyak memberi authentic leadership bagi kita sebagai pengajar maupun sebagai calon pemimpin bangsa. Karena 3 tahun yang lalu kami dan Pak Yusuf Kalla bertiga datang ke rumah Pak Anies diundang makan siang oleh almarhum ya, pada saat acara Dies juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, nah pembicara yang ketiga ini tentunya bisa kita definisikan, beliau-beliau akan memaparkan bagaimana sih leadership yang original, genuine. Pak Ani akan mengawal terus terang sebagai pengajar leadership ya. Nah, mungkin Pak Yusuf Kalla akan membawa pengalaman beliau selama menjadi Wakil Presiden. Approach-nya mungkin lebih ke arah seorang tokoh pemimpin yang sangat market leadership ya. Nah, kalau Pak Anies Baswedan tentunya tidak berasal dari Direktur Indonesia Mengajar. Beliau ini mantan murid didiknya Pak Hani Handoko. Jadi saya sebut alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terbaik. Jadi kalau dia mewakili itu ya saya agak miris membeliau itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Nah, beliau tentunya sangat diilhami dengan pemikiran ya School of Thought Gajah Mada. Nanti bersaing kalau Pak Yusuf Kalla mewakili market leadership, lalu Pak Anies kalau bisa dibilang apakah ini mewakili traditional leadership gitu ya. Nah, Pak Zona di tengah, BUMN kan di tengah ya, mau pasar enggak, mau ke bawah juga enggak gitu ya. Beliau tentunya akan menggagas dari kacamata yang lain. Jadi betul-betul diskusi hari ini ingin kita mendapatkan semacam pencerahan dari beliau-beliau ini. Mudah-mudahan 2014 tidak salah pilih gitu ya. Mana yang mewakili School of Top UGM, mana yang mewakili pasar, mana yang tradisional, mana yang mix gitu ya. Tapi tentunya bukan itu, yang paling benar adalah kita ingin share apa sih definisi authentic leadership. Sesuai dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menghasilkan authentic business leadership ya. Dimana tadi ditanyakan oleh moderator atau apa MC bahwa mohon doa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di dalam rangka internasionalisasi bulan Maret akan direview, akan diassess, akan dinilai layak enggak menjadi akreditasi dalam AACSB. Mohon doa restu ini karena mendukung visi fakultas dalam leading in Asian economic, leading di Asia Tenggara. Nah, itu salah satu program internasionalisasi. Yang kedua juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi chair of ACBEP, Asian Unison Network. ACBEP adalah asosiasi ekonomi bisnis dan program di ASEAN yang menjadi anggota, kita menjadi chairnya. Itulah salah satu menjulang tinggi memenuhi kebutuhan global. Tapi kita juga tidak melupakan nilai-nilai di Fakultas ada kerakyatan. Dulu UGM terkenal dan ekonomi kerakyatan, Pancasila, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebangsaan. Nah, sekarang kita menghidupkan tadi menjulang dan mengakar di dalam tema Dies kali ini. Nah, salah satunya kita akan melihat calon-calon leadership, bentuk-bentuk leadership apa yang kita ingin ketahui di masa depan. Itu saja, selamat berseminar, mohon maaf, terima kasih atas kajian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian dunia, selain peran vital Cina dan India. Studi yang dirilis oleh McKinsey memprediksikan ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 16 pada tahun 2030 akan menduduki peringkat 7 dari sisi GDP. Minimal terdapat 2 prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai semua prediksi tersebut, yaitu perbaikan sistem kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian prediksi tersebut dan kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kedua prasyarat tersebut akan mudah dicapai
jika para pemimpin di negeri ini menganut authentic leadership dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan ini lebih mengedepankan pada upaya pemecahan masalah, jujur, berani mengambil keputusan, dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan pencitraan maupun eufemisme demokrasi tanpa substansi. Dengan itu, kami telah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang mumpuni dalam bidangnya yang akan lebih mengupas lebih dalam tema ini. Bertindak sebagai moderator pada siang hari ini adalah pakar kepemimpinan dan organisasi Dr. Hani Handoko, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Untuk itu kami mempersilakan kepada Dr. Hani Handoko untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Iya, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Topik kita hari ini memang tidak ada presentasi, saya dibisiki oleh panitia tadi, presentasi itu hanya mengeksplor sebentar gitu. Jadi bapak-bapak ini tidak akan presentasi dalam arti presentasi pakai PowerPoint dan sebagainya ya. Nanti saya saja kalau yang itu. Tetapi kita hari ini akan mengeksplor keautentikan para pemimpin yang sudah terbukti menjadi pemimpin. Ya. Temanya authentic leadership. Saya sedikit ilmiah sedikit ya, karena ini di kampus ya. Jadi saya mereview mungkin 50 tahun terakhir, mungkin ribuan artikel penelitian yang mencoba untuk menemukan traits atau styles atau perilaku kepemimpinan yang sukses dan mencoba untuk membuat model seperti apa. Dan thanks God tidak ketemu. Karena kalau ada yang ketemu lalu nanti menjadi masalah, karena akhirnya semua orang dicetak menjadi seperti Jack Welch, menjadi seperti Obama gitu kan. Ini yang di luar saja supaya tidak terlalu sensitif. Tidak mungkin wakil gubernur Jakarta itu meniru saya, enggak mungkin. Jadi Pak Ahok itu enggak mungkin niru saya, walaupun posturnya mungkin mirip ya, tetapi gayanya lain ya. Jadi yang diperlukan adalah kepemimpinan yang genuine, yang autentik, tidak artificial. Karena begitu pemimpin itu artificial, itu akan kehilangan trust dari pengikutnya. Dan trust ini elemen penting dalam leadership. Maka pada kesempatan ini kita akan mengeksplor keautentikan beliau-beliau ini dalam memimpin. Ya, nanti beliau-beliau ini akan mulai presentasi, ya tidak bukan presentasi tapi sharing dari pengalaman dalam mengembangkan diri menjadi pemimpin, itu pertama. Menjadi pemimpin yang seperti ini. Ya. Lalu baru saya akan bertanya dulu, ini kesempatan moderator berkuasa, ya, bertanya dulu, saya gilir untuk menjawabnya, baru saya akan lempar ke para peserta seminar ini. Saya bertugas untuk memperkenalkan, tapi semua sudah terkenal ya. Jadi di sebelah saya ada Pak Yusuf Kala ya, sering dipanggil Pak CK ya. Ini saya kira kurikulum vitae-nya ini pemimpin paling lengkap, pernah bisnis, pemimpin bisnis, pernah pemimpin pemerintahan, pernah pemimpin olahraga, sekarang pemimpin yayasan sosial PMI, jadi semua lengkap, pernah semua. Kurikulum vitae-nya mungkin 500 halaman. Ya. Jadi sudah cukup terkenal. Yang di sebelahnya ini saya paling berani untuk agak ngenyek sedikit gitu ya. Karena dia mantan bimbingan saya. Gitu kan. Jadi apapun terjadi dia murid saya. Namanya Anies Baswedan, tapi saya sarankan jangan disingkat AB ya. Karena kalau Yusuf Kala kan JK ya, ini kalau disingkat AB bisa kepleset yang sering muncul di TV.
Jadi nggak usah disingkat, nggak usah disingkat. Mas Anies ini sudah waktu jadi mahasiswa sudah merintis sejak awal. Ya IPK-nya nggak terlalu tinggi. Ya. Jadi sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk jadi dosen. Tapi kok sekarang bisa jadi rektor itu yang nggak tahu. Tapi tapi saya melihat dia memecahkan rekor waktu menulis skripsi hanya 2 minggu. Jadi dia cemerlang. Jadi sudah kelihatan memang dia mau mengembangkan diri tidak hanya kurikulum tetapi juga ekstra kurikuler. Jadi dia luar biasa dan tentu saja saya tidak kaget kalau dia banyak ide yang autentik dalam kepemimpinannya. Yang terakhir Pak Ignatius Jonan ini suka sepak bola tapi ya, sepak bolanya di stasiun kereta api. Jadi nyepak-nyepak dan banyak yang keterjang-terjang itu kan sepak terjangnya luar biasa ya. Jadi baru menjabat sebentar di direktur utama PT KAI ya, itu sudah banyak perubahan yang dilakukan. Itulah sebetulnya pemimpin itu create change. Kalau nggak create change bukan pemimpin, itu namanya administrator atau mungkin penguasa. Oleh sebab itu pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita betul-betul ini saya kira menurut Mas Rimawan ini tiga beliau ini dipilih melalui seleksi yang sangat ketat, seleksi yang sangat ketat untuk siapa yang pantas di depan ini. Ya, kalau moderator tanpa seleksi, siapa yang mau gitu saja. Karena kalau fakultas kerja bakti. Nah, menurut informasi Pak Bambang Wijayanto tidak bisa hadir, Wakil Ketua KPK, beliau mengirimkan videonya. Panitia meminta untuk diputarkan videonya dulu, Pak Bambang Wijayanto. Panjang videonya sebetulnya 27 menit ya. Tetapi panitia mempunyai hak prerogatif gitu kan untuk meng-cut cut sehingga mungkin 10 menit ya. Karena yang hadir di sini mungkin juga nanti hanya diberi 10 menit. Ya. Nanti saya yang ngatur Pak JK ya. Kapan lagi gitu kan. Tiga hal penting. Satu, apa saja tantangannya? Kedua, apa saja usulannya? Dan ketiga, meletakkan konteks dalam pekerjaan yang sekarang menjadi bagian penting dari bangsa ini, yaitu melakukan pemberantasan korupsi secara masif, sistematik, dan terstruktur. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan rasa hormat saya pada panitia yang mengundang kami dan juga kepada narasumber lain yang kami lihat di sini nama-namanya adalah orang-orang yang luar biasa sekali. Pada Pak JK, Pak Muhammad Yusuf Kalla, Presiden RI ke Wakil Presiden RI ke 10. Semoga kesehatan tetap diberikan kepada Pak JK. Amin. Yang kedua, kolega saya Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina dan penggagas Indonesia Mengajar. Dan yang ketiga, salah seorang yang saya terus ikuti perkembangannya. Saya akan mulai dengan hal yang pertama, yaitu tantangan untuk mewujudkan pemimpin yang autentik. Kenapa saya sebut tantangan? Karena hampir sempurna tidak ada lagi satu sistem dan media yang memungkinkan pemimpin autentik itu
tidak sungguh-sungguh bisa hadir. Tapi saya meyakini dengan tantangan yang luar biasa itu, justru ini adalah kesempatan. Karena seorang pemimpin yang hebat justru hadir karena tantangan yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, peserta seminar yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan membahas mengenai pemimpin otentik. Pemimpin otentik untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Apa sih yang menjadi tantangan untuk bisa melahirkan pemimpin yang otentik? Pada hari ini, kita menghadapi salah satu problem yang sangat fundamental. Seseorang hadir dari sebuah rahim, tentu saja rahim seorang perempuan, rahim seorang ibu. Pada hari ini ada tantangan yang luar biasa dahsyat. Apakah orang tua, ibu dan ayah masih mempunyai waktu yang cukup yang didedikasikan kepada anak-anaknya untuk melahirkan seorang pemimpin yang hebat? Karena diperlukan waktu, diperlukan dedikasi, diperlukan tanggung jawab untuk bisa menghasilkan seseorang yang mempunyai karakter yang kuat. Jadi, madrasah kehidupan pertama bagi seorang pemimpin sekarang sedang mengalami tantangan. Hanya orang-orang tua, ibu dan ayah yang secara serius membimbing anak-anaknya untuk menjadi pemimpin karena membangun karakter yang sungguh-sungguh, dia akan menghasilkan seorang pemimpin yang hebat. Bagian yang kedua adalah universitas kehidupan. Kita menghadapi situasi yang sangat luar biasa. Hampir sebagian besar contoh-contoh terbaik yang seharusnya bisa dijadikan dasar untuk membangun orang-orang yang otentik dan berkarakter, itu tidak ada. Hampir sebagian besar media kita memberikan informasi berkaitan dengan berita-berita jelek. Hampir sebagian besar informasi yang bisa diunduh oleh kita merupakan informasi dan berita-berita yang berkaitan dengan kejahatan, yang berkaitan dengan pembunuhan, yang berkaitan dengan keburukan. Contoh-contoh keteladanan belum menjadi mainstream yang bisa dijadikan dasar oleh kita untuk menjadi bagian penting dari informasi yang akan diserap. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkarakter kalau informasi yang ada di sekeliling kita kian mencekam, kian mengenaskan, kian mengganas dan tidak memberi ruang untuk sebuah keteladanan yang patut dicontoh. Hal lainnya juga yang menjadi penting dan menjadi tantangan adalah pada hari ini batas antara halal dan haram menjadi masalah. Ketika kita tidak bisa menghasilkan penghasilan yang halal untuk menghidupi keluarga kita, maka akan sulit sekali menghasilkan pemimpin yang amanah karena dia dihidupi oleh penghasilan yang dipersoalkan kehalalannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi orang yang hebat kalau kemudian kehidupannya itu banyak disusupi atau disediakan oleh harta, oleh kehidupan, oleh penghasilan yang tidak halal. Yang keempat, tantangan keempat adalah berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan bekal yang utuh bagi anak-anak, bagi calon-calon pemimpin, apa sesungguhnya yang akan menjadi misi dia sebagai pemimpin yang akan datang. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah diberikan cukup bekal bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri,
bahwa kemuliaan itu adalah tergantung dari sejauh mana dia bermanfaat bagi masyarakat dan bagi sekelilingnya. Apakah dia sungguh-sungguh disiapkan life skill-nya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat? Inilah bagian pertama dari tantangan yang akan dihadapi. Bagian kedua, saya ingin mengajukan usulan-usulan menghadapi berbagai tantangan yang tadi. Seorang yang akan menjadi pemimpin yang hebat, sesungguhnya dia mengetahui atau setidak-tidaknya mencari terus-menerus apa yang disebut dengan dari mana dia berasal dan hendak kemana dia berpujuk. Seseorang yang tidak mengetahui dari mana dia berasal dan hendak kemana tujuan terakhir, destiny terakhir dari kehidupannya, maka dia akan kehilangan arah, maka dia tidak mempunyai kompas, dan mungkin saja dia melakukan banyak kegiatan tetapi dia tidak tahu kemana akan berujung tujuan yang akan dilakukannya itu. Dia tidak menyadari sungguh-sungguh bahwa seseorang yang dilahirkan dari rahim ibu, seseorang yang dilahirkan dalam satu sistem kehidupan adalah masterpiece. Karena manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Karena manusia itu adalah sehebat-hebatnya makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Jadi persoalan pertama adalah orang pemimpin yang hebat, dia harus mengetahui dari mana dia berasal dan tidak kemana tujuan ingin dilabuhkan. Dan ini penting, karena dengan begitu dia mempunyai arah yang jelas. Bagian yang kedua, usulan yang harus diajukan adalah seorang pemimpin yang otentik, dia akan terus-menerus menghidupkan optimisme. Dia akan terus-menerus meletakkan harapan bahwa segala macam masalah itu dihadirkan untuk ditaklukkan. Segala macam problem itu hadir menjadi bagian penting untuk memantaskan dia menjadi seseorang yang berguna bagi kepentingan kemasyarakatan, yang berguna untuk kepentingan kemaslahatan. Dia harus terus-menerus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dimilikinya dan dieksekusinya yang menjadi bagian penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagai sebuah usulan, maka yang harus dilakukan adalah orang ini mengetahui ada cukup banyak keterbatasan, sehingga kemudian dengan kemampuannya itu dia akan mengubah orientasi keterbatasannya itu menjadi orientasi kegunaan. Seseorang yang otentik adalah orang yang mampu mengubah usia yang terbatas itu menjadi sesuatu yang bersifat kontributif, yang akan berguna tidak hanya sepanjang hayat di kandung badan, tapi menjadi legacy dia untuk masyarakat 100-200 tahun kemudian. Bayangkan seorang yang bernama Bukhari menulis hadis sejak 12 abad yang lalu, dan sekarang kumpulan hadis itu masih dibaca oleh sebagian besar umat yang ingin mendalami agama Islam dalam konteks sunnah dan hadis. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah usulan-usulan yang sudah saya ajukan. Jadi ada tiga hal. Orang ini sebagai masterpiece, dia harus tahu dari mana berasal dan tidak kemana. Kedua, dia harus terus-menerus menghidupkan optimisme, terus-menerus berkarya untuk membangun kemaslahatan, dan mampu mengkomunikasikan gagasannya dan bahkan mewujudkannya. Serta yang ketiga adalah mengubah semuanya itu menjadi bagian penting bagi kontribusinya sebagai seorang khalifatullah. Dan yang terakhir, saya ingin mengumumkakan dalam konteks pekerjaan saya sehari-hari yang sekarang sebagai salah satu komisioner di KPK, apa yang bisa di-share untuk mendorong dan menginspirasi para teman-teman calon-calon terbaik pemimpin bangsa dan sebagai bagian dari share kepada para kolega selain. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah sesuatu
yang menjadi bagian penting yang mendekonstruksi dan mendelegitimasi kemaslahatan kehidupan kita. Korupsi itu tidak bisa diartikan hanya sekedar kerugian negara. Korupsi itu adalah sikap, perilaku, tindakan, dan tata pikir yang busuk, yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas dilakukan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Dan kami lakukan di KPK, melalui KPK. Yang pertama, saya ingin menjadikan KPK itu adalah ladang beramal saya. Salah satu ladang beramal. Karena saya berladang di KPK, maka saya ingin menjadikan ladang amal itu nanti kelak insya Allah muncul pohon-pohon yang berbuah luar biasa sekali. Ada beberapa gagasan yang saya lakukan bersama teman-teman kolega, komisioner, dan juga seluruh staf dan karyawan di KPK. Bagian yang pertama adalah, apakah mungkin menjadikan pemberantasan korupsi tidak sekedar persoalan yang dilihat dalam perspektif hukum semata? Paradigma yang salah selama ini adalah meletakkan persoalan korupsi seolah-olah hanya masalah hukum dan hanya didekati dengan perspektif hukum, sehingga yang dikedepankan adalah penanganan-penanganan melalui penegak hukum. Yang padahal kita tahu sebagian penegak hukum kita bermasalah. Nah, untuk itu yang perlu dilakukan adalah membangun kampanye-kampanye yang akan menjelaskan bahwa korupsi itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan human capital, soal-soal yang berkaitan dengan social capital, dan dia tidak sekedar merugikan keuangan negara semata. Nah, kampanye-kampanye ini yang dilakukan. Itu sebabnya kemudian korupsi, pemberantasan korupsi itu tidak sekedar digunakan pendekatan yang bersifat represif, tapi juga pendekatan yang bersifat preventif dan juga preemptif. Dan oleh KPK kemudian itu dirumuskan. Misalnya saja ada cukup banyak gagasan yang sudah dilakukan. KPK sekarang mulai masuk di hal-hal yang berkaitan dengan membangun budaya anti korupsi di keluarga. Nah, itu sebabnya KPK menyiapkan modul-modul bahwa pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien kalau partisipasi publik, kalau keluarga menjadi bagian penting untuk membangun gerakan anti korupsi. 15 menit kurang lebih, jadi untuk fairnya juga nanti para narasumber kita ini juga diberi waktu 15 menit masing-masing untuk sebagai pembukaan. Yang penting adalah kami ingin tahu para bapak-bapak ini, karena authentic leadership itu adalah self-discovery process, mengembangkan diri terus-menerus, menghadapi tantangan itu menjadi sarana untuk mengembangkan diri sampai ujungnya nanti. Dan dimulai memang dengan mengenal asal-usulnya dulu itu seperti apa, dan orang-orang, peristiwa-peristiwa penting yang membentuknya, dan sehingga mempunyai nilai-nilai yang sekarang, sampai sekarang dipegangnya. Kita mulai dari ujung sana, nanti bergilir ya. Nanti pertanyaan kedua ujung sini dan sebagainya ya. Pertama saya mengaturkan terima kasih kepada FPB UGM atas undangan ini. Jadi Pak Suat Usnan yang jemput saya, terima kasih ya. Juga sebenarnya yang pertama itu saya tanya kepada rekan-rekan saya yang lulusan UGM. Banyak rekan saya di Relapi, ada beberapa yang senior sekali itu sekolah di UGM, juga banyak dari Fakultas Ekonomi. Tadi Pak Dekan juga ngomong ya Pak ya, pernah lihat rekan saya yang suka main sepak bola ya. Itu tadi pagi dan siang tadi saya tanya, kenapa bukan Anda yang diundang? Kenapa saya gitu? Berarti Anda itu gak dipercaya oleh UGM gitu. Itu orangnya ada di belakang semua ya. Ya saya sudah tanya begitu. Mengenai tadi pertanyaan moderator, saya gak akan 15 menit, mungkin lebih ringkas karena gak ada bahan presentasi. Menurut
saya Pak, itu kalau menjadi pemimpin itu dirinya sendiri itu harus sudah selesai Pak. Kalau dirinya sendiri itu belum selesai, saya kira nanti campur aduk antara kepentingan atau kebutuhan pemimpin itu menjalankan tugasnya dan juga kebutuhan dirinya sendiri. Pak JK itu salah satu atau satu-satunya pemimpin Indonesia yang mendorong kereta api itu maju. Mungkin betul. Ya, betul. Jadi mungkin kalau waktu itu beliau wakil presidennya bukan Pak JK, mungkin saya nggak ada di sini. Ini betul ini Pak. Dan dalam perjalanan setelah beliau digantikan oleh Pak Budiono, itu Pak JK juga tetap mendukung supaya kereta api itu bisa maju. Itu terima kasih sekali Pak ini Pak. Jadi saya sudah selalu menjelaskan ke rekan-rekan saya Pak di kereta api bahwa ini Pak JK sangat mendorong sekali. Pengganti Bapak sekarang Pak Budiono juga sangat mendorong supaya kereta api itu maju Pak. Nah, tantangannya di kereta api itu tidak sedikit. Tapi intinya itu adalah merubah budaya Pak. Merubah budaya dari yang biasanya itu tidak apa-apa, ya sangat permisif, menjadi budaya yang berusaha itu sangat disiplin. Merubah ini sebenarnya apa? Ini kan kalau ilmu sosial budaya itu terlalu panjang, Pak. Ini dibahas mungkin bisa dapat gelar sarjana ya, Pak ya. Oh iya, kalau merubah mungkin bisa ambil disertasi doktor saya kalau membahas itu. Tapi yang paling penting adalah saya katakan ke rekan-rekan saya. Kereta api ini harus berubah dari product oriented menjadi customer oriented. Waktu saya masuk, dengan segala hormat kepada pendahulu-pendahulu saya, kereta api itu ya maunya begitu. Mau Bapak Presiden naik, mau Bapak Wakil Presiden naik, mau Anda naik kereta api, ya adanya kereta api begitu. Mau begini, gak mau ya sudah. Nah, ini bahaya. Tidak ada satu organisasi pun menurut saya di dunia atau kegiatan apapun di dunia kalau tidak memenuhi aspirasi daripada pelanggan itu pasti habis, lambat laun habis, termasuk pemerintah menurut saya. Karena ada yang stateless, ada lho Pak, fail state juga ada lho Pak, negara yang tidak ada pemerintahnya juga ada, satu bangsa yang tidak ada pemerintahnya dan sebagainya. Nah, ini saya mulai perkenalkan pelan-pelan di kereta api, saya juga ngasih contoh dan sebagainya. Kalau dulu kami di kereta api itu kalau naik nggak bayar Pak, kalau pakai seragam itu naiknya nggak bayar. Tapi sekarang itu saya pun kalau naik bayar Pak. Nah perkara saya dikasih diskon besar itu soal lain. Ya. Tapi dulu pasti nggak bayar gitu ya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ketertiban Pak. Waktu saya ditugaskan di sana tahun pertama Idul Fitri saya diam aja, saya pengen belajar dulu. Itu ternyata operasi lebaran itu kereta api itu sudah berjuang mati-matian mengangkut sebanyak mungkin penumpang yang bisa diangkut untuk mau mudik, tapi tetap dimaki-maki karena dianggap tidak manusiawi, toilet dibuat tempat duduk dan sebagainya dan sebagainya. Satu kereta penumpang kalau kelas ekonomi itu isinya 106 Pak, maksimum tempat duduknya. Itu isinya bisa 250 Pak. Ya, jadi banyak sekali. Tahun kedua saya bilang dibatasi. Dibatasi jumlahnya maksimum 150% kalau Idul Fitri. Tahun ketiga, maksudnya 2011, itu sudah dibatasi lagi 125%. Nah, tahun keempat 2012, tahun lalu Pak, sampai sekarang juga itu 100% sama dengan tempat duduk kalau untuk jarak menengah dan jauh. Kalau Pramex enggak ya, kan Pramex itu kan pendek jaraknya. Jadi, nah, ini satu tantangan yang besar. Direktur operasi saya waktu itu mengatakan bahwa Pak ini enggak mungkin. Saya bilang cuma dua. Satu, ada peraturan yang melarang enggak? Enggak ada. Yang kedua, dulu instruksinya harus mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya. Itu siapa yang ngasih instruksi? Ya dulu yang ngasih instruksi dari Kementerian Perhubungan, siapa orangnya? Gak ada, saya gak ada Menteri Perhubungan, saya tanya. Ini mau diangkut semua sebanyak-banyaknya atau diatur sesuai dengan regulasi keselamatan? Pilihannya cuma dua, saya bilang gak bisa di tengah. Beliau bilang sesuai keselamatan, ya sudah, sesuai keselamatan saya scrap Pak.
Sekarang nggak ada yang jarak jauh ini, itu penumpang berdiri dan sebagainya itu sudah nggak ada. Nah, ini satu perubahan yang besar sekali untuk memenuhi aspirasi pelanggan atau masyarakat. Ini penting, Pak. Ada lagi begini. Waktu saya masuk, saya ngadep Menteri BUMN waktu itu Pak Sofyan Jalil dan Pak Yusman Safi Jamal itu Menteri Perhubungan. Saya ngomong dengan Pak Sofyan Jalil, Pak, ini anak-anak saya ini penghasilannya kurang. Kalau orang penghasilannya kurang itu nggak bisa kerja baik, karena mikirin dirinya sendiri aja nggak cukup, apalagi punya semangat melayani. Kayaknya Pak Yusman tidak setuju waktu itu, karena dia bilang kalau penghasilannya pakai kereta api dinaikkan, nanti anak-anak Kementerian Perhubungan iri. Loh, saya bilang orang beragama kok masih iri, kan nggak mungkin ya Pak ya. Ya nggak ada orang bertuhan iri, itu kan nggak boleh Pak. Agama apapun ini Pak, menurut saya. Betul ya Pak Jika ya, saya kira begitu ya. Saya bilang gak ada, saya merubah. Beliau Menteri BUMN waktu itu mengatakan oke, tidak boleh minta uang pemerintah. Saya bilang saya sanggup, saya kerjakan sendiri. Nah, perubahan kesejahteraan pegawai menurut saya itu hal yang penting. Itu saya belajar bahwa bagaimana menempatkan keseimbangan antara tugas pokok maupun misi daripada organisasi kami di kereta api, yaitu melayani angkutan penumpang dan barang, dengan kebutuhan karyawan atau pegawai atau siapapun yang bekerja di kereta api itu secara realistis. Ini kembali ke komentar ke Pak Bambang Wijayanto, karena beliau mengikuti saya setiap saat gitu ya tadi kata. Iya, menarik itu. Bagus. Karena beliau ini naik KRL, hampir tiap hari naik kereta listrik Jabodetabek gitu. Jadi mungkin beliau merasakan. Saya katakan begini, kalau orang itu penghasilannya sangat amat kurang, itu kalau mencegah korupsi itu menurut saya omong kosong, Pak. Ini direkam, disampaikan ke Pak Bambang Wijayanto. Penting itu. Kenapa? Ya mungkin bisa. Dulu saya kasih tahu ya, ini Pak, kepala daerah saya, itu namanya kepala daerah operasi 1, itu paling sulit dan paling kompleks, yaitu kepala daerah operasi kereta api sejabodetabek. Saya masuk, saya tanya, Anda itu tegompenya berapa sebulan? Waktu itu bulan Maret tahun 2009 katanya. Beliau bilang begini, penghasilan saya kira-kira 5 juta. Oh, sampean pasti nyuri, enggak mungkin enggak nyuri. Kalau penghasilannya cuma 5 juta, anak buahnya 3.800, Pak. Operasi kereta waktu itu dari setiap hari, Pak, itu ada hampir 600 perjalanan kereta api keluar dan masuk Jabodetabek setiap hari. Gak mungkin penghasilan 5 juta bisa hidup. Rumah dinas jabatannya itu di Kebayoran Baru, Pak, 1000 meter. Kalau penghasilan 5 juta, istrinya kalau diundang arisan pasti bilang sakit. Nah, apa yang mau dibuat arisan? Masa ada orang di Kebayoran Baru rumah 1000 meter dianggap kiwa. Sampai sekarang rumah dinas kepalanya kereta api Jakarta itu dianggap kiwa. Itu rumah kalau dijual 50 meter. Iya. Masa yang tinggal itu penghasilan 5 juta? Masa ada ibu-ibu Kebayoran Baru itu arisan 10 ribuan? Gak ada, gak mungkin Pak. Minim itu 5 juta arisan itu Pak, kalau masih ada arisan ya, dan sebagainya. Saya bilang begini dengan dia, bukan lulusan UGM Pak, bukan Pak. Saya bilang, Anda ini pasti main. Dia bilang enggak, kalau enggak saya suruh periksa. Gak mungkin Anda gak main, bayar listrik aja pasti gak cukup. Betul kan Pak? Itu gak mungkin, rumah 1000 meter Pak, dan sebagainya. Nah ini saya rubah Pak, saya rubah berdasarkan kewarasan. Nah ini yang, ini yang saya cerita bahwa sebagai pemimpin itu juga mesti fairness. Fairnessnya itu ada, kewarasannya ini harus memahami organisasi kewarasan. Kalau misalnya maunya, saya mau bersih, saya mau kereta api maju ya, tidak boleh ada pedagang asongan naik kereta api, tidak boleh ada orang rokok, semua harus dilarang dan sebagainya, Saya yakin mungkin kalau Bapak Isukela testimoni sekarang naik kereta juga saya kira lebih baik ya Pak ya. Nah, itu terus yang bekerja di sini itu tidak diperhatikan, tidak diurusi dengan kewarasan yang ada, saya kira nggak bisa. Itu saya menjadi satu pemimpin yang menurut saya itu utopia Pak. Ya, atau apa ya, maunya sendiri lah gitu ya. Ini kan demi popularitas saya dan sebagainya. Buat saya itu nggak penting Pak, karena saya nggak ikut konvensi seperti Pak Anies.
Kemarin saya kedatangan Pak Sukardi Rinakit, pengamat politik ya Pak. Beliau tanya saya, beliau mengatakan begini, waktu itu mau pencalonan konvensi demokrat itu Anda udah mau dimasukkan, ternyata gak jadi. Saya bilang jangan, nanti kalau saya dimasukkan situ saya gak konsentrasi ke kereta api. Karena kereta api itu Pak, satu hari itu sekarang lebih dari 1.600 perjalanan kereta api, satu hari. Jumlah penumpang yang diangkut sampai bulan Agustus, 31 Agustus tahun 2013 itu jumlahnya lebih dari 160 juta manusia Pak. 8 bulan itu Pak. Jumlah barang yang diangkut itu lebih dari 17 juta ton, 8 bulan. Targetnya itu 27 juta ton sampai akhir tahun Pak. Itu banyak sekali. Waktu saya ditugaskan, kereta api hanya mengangkut kira-kira 500 kontainer 20 feet, jadi 500 TEUs per minggu di rel di Jawa. Sekarang tiap minggu hampir 5.000 TEUs Pak, naik 10 kali dalam 4 tahun dan sebagainya. Nah, apakah ini harus dipublikasikan? Menurut saya nggak perlu. Kalau nanti kalau dipublikasikan itu yang ganggu banyak Pak, jadi lebih baik nggak usah itu ya, betul dan sebagainya. Nah, itu kira-kira pandangan saya. Jadi nanti Bapak nyimpulkan sendiri. Kalau saya cerita kesimpulannya nanti Bapak nggak ada kerjaannya. Gitu ya. Bapak nyimpulkan sendiri aja. Saya kan tidak dogmatis gitu. Kalau saya dogmatis nanti Bapak cuma summary. Nah, gitu. Karena Bapak juga dokter dan sebagainya, mestinya ya Bapak yang nyimpulkan sendiri. Nah, yang terakhir saya Pak. Saya bilang dengan rekan-rekan saya di kereta api, ini mohon maaf karena ini di forum akademis, di lingkungan akademis saya katakan orang sekolah itu karena tidak bisa belajar sendiri, tidak ada orang yang bisa belajar sendiri itu perlu sekolah. Salah satu contoh, direktur komersial kami saat ini itu namanya Sulistyo Wibuharjito, masuk ITB teknik elektro tahun 75, dikirim oleh Indosat ke Jerman sekolah telekomunikasi sampai master, bisa ngomong Jerman Pak, bisa Inggris, bisa Jerman. Lalu terakhir bertugas sebagai salah satu direktur di Indosat, terus dipindah sebagai direktur di kereta api. Itu tanggal bulan tahun lahirnya itu sama dengan yang buat, yang bikin Apple tuh Pak, yang meninggal Pak Steve Jobs. Saya bilang dengan Pak Wibo, kalau dulu sampai enggak sekolah, mungkin sampean yang nemukan Apple seperti Steve Jobs. Iya, karena sampean sekolah, akhirnya sampean saya perintah gitu Pak. Jadi ini penting Pak, menurut saya penting. Kenapa? Enggak, tapi kalau Anda sekolah ya penting juga. Iya, enggak, betul. Ini yang saya ingin tekankan begini, Anda itu, ya ini banyak mahasiswa ya di sini ya. Iya. Sekolah itu jangan yang dikejar itu ijazahnya. Nanti saya kira coba tanya Pak JK juga, tanya Pak Anies. Jangan dikejar ijazahnya. Gitu. Tapi kalau nggak dapat ijazahnya ya jangan juga. Gitu. Ya, gitu. Dan sebagainya. Saya itu dulu waktu mahasiswa itu jarang sekolah. Ya, betul, jarang sekolah. Sampai saya itu waktu ujian disertan, skripsi. Ketua jurusan saya akuntan dari Universitas Erlangga, ketua jurusan akuntansi itu Pak Parwoto Wiknyo Hartoyo, sekolah di UGM. Sampai tanya begini, loh Anda ini sekolah di sini? Iya. Bisa lihat kartu mahasiswa, saya tunjukin Pak. KTP-nya mana? Tunjukin. Itu masih ngomong dengan sebelahnya. Loh bocah ini sekolah gini loh. Gitu. Terus tanya, kok gak pernah lihat ya? Saya bilang murid Bapak kan banyak. Saya jarang masuk ya. Saya itu meluyur terus pinjam catatan Pak, tapi yang saya pinjami gak lulus, saya lulus. Saya mungkin salah satu lulusan tercepat waktu itu, saya kurang dari 4 tahun lulus akuntan Pak, padahal gak sekolah ya. Juga yang penting itu menurut saya substansinya bagaimana orang itu kalau jadi pemimpin, kembali lagi itu harus ada manfaatnya Pak. Ya. Dan dirinya sendiri menurut saya harus selesai. Itu aja dari saya Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Gara-gara Bapak, saya kena marah istri. Karena istri saya, anak saya pergi ke Bandung naik kereta api.
Lalu pulang, sudah SMS saya bilang, nanti sampai Jogja 3-10 menit. Gitu. Ah, paling jam 4. Ternyata tepat 3-10 menit, istri saya marah-marah, Pak. Saya belum jemput, jadi kadang-kadang Bapak kereta api jadi ini sumber masalahnya ternyata begini. Ya, saya udah nyatet Pak, nanti saya nyimpulkannya, nanti saya bahasakan yang sedikit ilmiah Pak. Ya, silakan sekarang Mas Anies. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang saya hormati, Bapak Sukala, Pak Guru, Pak Hani. Mau kapanpun, bagaimanapun yang dikerjakan, dialah yang ngajari jurus awalnya, gitu ya. Jadi kita ini kalau kembali ke sini Pak, seperti perguruan Shaolin gitu Pak. Jadi mau sudah belajar jurus-jurus baru, tetap saja di sini ketemu dengan suhu-suhu yang mengajarkan jurus apa dasarnya. Dan ini meneruskan yang tadi, memang masa kuliah, bagaimana masa kuliah, itu berat dijalani, enak diceritakan. Sesudah lulus, sesudah nanti kalau sudah itu, dan biasanya ini Pak yang sukses menceritakan betapa tidak sekolahnya dulu. Ya, itu contohnya. Kita coba kalau ditanya, saya dulu jarang absen yang nitip. Saya nggak nitip karena nggak ada absen Pak. Gitu. Kemudian, tapi intinya sebenarnya yang menarik kan begini. Kita sering menganggap masa kuliah itulah masa persiapan. Tapi yang dipandang sebagai persiapan adalah ruang kuliah. Padahal sebenarnya saya sering mengatakan bahwa masa kuliah adalah persiapan masa depan. Tapi persiapannya di dalam ruang kuliah dan di luar ruang kuliah. Tapi itu masanya. Dan pengembangan kepemimpinan, teman-teman kalau di Paramadina dan saya rasa sebagian mahasiswa sudah berapa kali kalau diskusi saya sampaikan. IP yang tinggi itu mengantar pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara, leadership, entrepreneurship, communication skill, analytical thinking, itu semua yang menjadi penting. Cuma masalahnya kalau IP-nya rendah, tak dipanggil wawancara. Jadi IP-nya harus tetap baik, tetap tinggi. Jadi berapa IP minimal? Ini sensitif untuk banyak orang ini. Saya selalu mengatakan IP minimal itu tidak usah disebut angkanya. Cek saja berapa syarat mendaftar beasiswa S2. Nah, IP-nya harus di atas itu. Jadi dengan begitu maka bisa meneruskan lebih jauh. Nah, di sini menyangkut kepemimpinan, menyangkut leadership. Kalau pengalaman pribadi, kampus ini memberikan kesempatan yang luar biasa pada pengembangan itu. Saya sebenarnya di dalam beberapa tahun terakhir ini posisinya seperti Pak Hani, menjadi moderator Pak. Yang saya moderatori namanya Bapak Muhammad Yusuf Kala. Di sebelah saya, judulnya JK on Leadership. Karena saya banyak belajar dari Pak Yusuf soal kepemimpinan. Dan sebetulnya tiap hari Jumat siang kita ada kursus leadership terbatas di kampus Paramadina. Jadi sesudah selesai Pak Yusuf Kala itu kalau Jumatan di Paramadina, selesai Jumatan kemudian nanti kita ngobrol banyak hal di situ. Tapi yang menarik, proses saya perhatikan leadership development itu bukan sesuatu yang instan, sesuatu yang berkembang terus menerus dan it's a never ending learning process. Meskipun jabatannya sudah amat tinggi, tapi pembelajaran kepemimpinannya tak pernah berhenti. Dan saya rasa ini modal utama menjadi pemimpin adalah kemauan untuk belajar, kemampuan untuk terus-menerus menjadi pembelajar barangkali. Nah, seringkali sesudah menjadi pemimpin rasanya menjadi Mr. Know Everything. Efeknya lalu mulai tertutup perspektifnya, mulai tidak lagi melihat dengan perspektif-perspektif baru. Apa yang sering terjadi adalah kemampuan untuk melihat dengan perspektif lain itu kunci untuk bisa melakukan terobosan. Karenanya saya sering mengatakan bahwa
yang disebut pemimpin itu adalah pemimpi tambah N. Orang bermimpi itu kan perspektifnya lain, bukan? Mimpi kok, mimpi itu boleh dengan perspektif lain-lain. N-nya itu apa? Kemampuan menerjemahkan. Saya nyebutnya nyali lah. Kemampuan untuk guts, untuk mengubah apa yang sekedar menjadi perspektif mimpi itu menjadi apa, kenyataan. Nah, ini sekalian saya coba ingin cerita mengenai polanya. Ada dua, menurut saya, dua tema besar di dalam tantangan bangsa kita. Ada komponen movement dan ada komponen program. Yang dikerjakan oleh pemerintahan, yang dikerjakan oleh departemen-departemen atau institusi-institusi is program. Tapi yang menjadi tantangan di bangsa keseluruhan is movement, gerakan. Indonesia Mengajar sebagai contoh. Indonesia Mengajar adalah kita gerakan. Apa sih tantangannya waktu itu? Tantangannya waktu itu adalah pendidikan ini gurunya kurang dan kualitasnya rendah. Yang kurang di mana? Di daerah terpencil. 66% kekurangan guru. Tapi mengisi kekurangan guru di sana itu tentu sulit. Munculnya diskusi berempat, berlima. Apa rumusnya sebenarnya barangkali? Undang saja yang terbaik ditugaskan ke tempat yang terpencil, tersulit. Nah, masalahnya mau jadi guru SD saja itu sedikit yang mau, apalagi guru SD di tempat yang terpencil. Jadi double ininya apa tantangannya. Di situ kemudian kita berdiskusi muncul dengan harusnya perspektifnya baru. Yang mengunci kita apa sih? Selalu kita berasumsi bahwa jadi guru, jadi dosen itu seumur hidup. Pasti kalau kita dengar ada orang mau menjadi guru, maka membayangkan dia menjadi guru seumur hidup. Kenapa? Yang kita perlukan kan guru di sana yang baik, bukan? Bukan orang yang sama selama 20 tahun di sana. Ya kita gilir aja yang mengambil. Dari mana ininya, apa, truknya muncul? Karena pengalaman KKN dan pengalaman interaksi dengan almarhum Pak Kusnadi Harja Sumantri. Beliau waktu itu rektor di sini, pas saya aktif, dan beliau adalah penggagas namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Ini jauh dilakukan sebelum ada Teach First, Teach For All. Kita sudah melakukan tahun 52. Dan Pak Kusnadi selalu cerita ini. Semua yang pernah mengalami eranya Pak Kusnadi pasti ingat Pak Kusnadi cerita soal PTM. Jadi bisa adopsi pola ini dengan cara mengundang anak-anak. Nah, kita coba waktu itu. Kita pikir kalau gagasan ini ditawarkan di Gajah Mada, itu barangkali banyak yang mau. Kalau Gajah Mada nggak terlalu aneh, mau ikut turun tangan ke kampung-kampung. Jadi kita coba di kampus yang kira-kira paling tidak mau jadi guru SD. Kira-kira kampus mana yang paling nggak mau? Kalau berani menyebutkan ini, kita pilih Institut Teknologi Bandung. Karena kita pikir ITB ini yang mungkin paling jarang mau jadi guru SD. Dicoba di kampus ITB. Sebagai gagasan, tawarkan, dan apa yang terjadi? Kita bikin focus group discussion 30 orang. Dari 30 orang itu, yang berminat untuk mau menjadi guru, ini kalau jadi guru paketnya begini, kalau menjadi pekerja di private sector paketnya apa? Gajinya dan lain-lain. Yang mau jadi guru, nol. Gak ada yang mau. Plus, gak ada yang berat. Gajinya dinaikkan dua kali lipat, tidak ada yang tambah. Diubah gajinya menjadi lebih tinggi lagi, gak ada yang berubah. That's it. Di sini menurut kami tantangannya.